Oke okay, guys. Ya putih lah sih. Oke okay, guys. Eh, hilang lah kita dari tamu. Hello guys. Ah. Eh, gilanya handsome lah. Putih besar guys. Eh, dia lagi handsome lah. Oke okay, guys. Welcome to Astana Theater punya YouTube channel. Kita kali ni kita orang akan buat, kita orang nak start projek baru lah guys. Kita nak buat podcast pula. Okey. Cuba teka. Nama dia apa? Cuba teka. Teka. Kalau korang tadi, kalau korang tadi, macam tadi dah bagi hint dah, tadi dah bagi hint dah. Ha. Korang post dulu video kan. Lepas tu korang komen siapa betul dapat gambar loot ah. Woi. Pakai mask ah, pakai mask. Nanti orang santau aku tu. Ha. Okey. Takut. Okeylah, korang lambatlah. So saya bagi tahu awal eh. Kita orang punya session ni, podcast ni, nama podcast kita orang adalah Curtain Call Podcast eh. Di mana kita orang akan buat podcast based kita orang akan apa, movie review ke, kita orang akan interview. Kalau korang nak tahu apa kita akan buat, korang kena stay tune lah dengan kita orang punya YouTube channel. Subscribe lah. Like, subscribe, share. Tutur krik krik krik. Ha, orang cakap kan. Sapra sakrai. Sapra kera. Intro punya lama, kita tak kenalkan diri kita lagi. So saya host untuk hari ni, podcast hari ni. Nama saya Mio. Tapi stage name korang boleh panggil Mio Handsome ke apa ke, ikut korang lah. Tu tak masalah lah. Tapi Mio lah eh. Bersama saya hari ni adalah tetamu yang handsome, kacak, menawan, tarik, kau memang debuk, Luffy. Ataupun stage name dia adalah apa? Nando, mai. Ore? Ore wa? Monkey Luffy lah. Monkey Luffy. Ha, Monkey Luffy. So, Luffy, kau nak perkenalkan diri kau sikit untuk orang-orang yang tengah tengok sekarang? So, hi guys, saya Luffy dan saya adalah Vice Press e-sport. Ah, jangan lupa join. Vice President e-sport eh? Ah, Vice President e-sport. Aku nak tanya bila nak buat tournament ML? Ah, tournament ML, insya-Allah lepas midsem. Lepas midsem eh? Midsem break. Ah. Midsem break, yes betul. Alright, cool. Okay. So, this is my second year for cyber security. And yeah, saya salah satu part of Astana lah sejak daripada foundation. Memang kelab paling the bomb lah. Sebab dia punya korang, semangat dia memang gempak. Korang tengok guys, dah lah Vice President e-sport. Lepas tu join kelab kita Astana lagi. Handsome, comel. Cuba mini love sikit dekat, cuba mini love kat kamera sikit. Mini love sikit kat kamera. Mini love kat kamera. Mini love sikit. Ah, gitu dah. Okay. Manja so, kali dah guys. Manja kali dah guys. Hai. Okay. Luke, aku nak tanya lah. Okay, sebab kita pun baru je lepas habis PKP kan. Tak adalah baru tapi sekira baru jugalah sebab dah 3 tahun kan dari 2020 kan. 2 tahun dah, 2 tahun dah kan. So, apa kau buat sepanjang, start je daripada dah angkat PKP, dah tak ada dah title PKP tu, boleh pergi mana-mana kau nak. Apa first benda yang kau buat? Macam mana lah, aku sendiri tak terikat lah dengan PKP sebenarnya. Oish. Haa, oish. Sangat, sangat juicy guys eh. Sangat juicy sebab juicy, aku boleh je rentas daerah, rentas negeri. Sebab apa? Sebab aku ada surat. Surat. Korang jangan ingat dia bagi duit dekat polis ke. Bukan duit tengok. Kita rasuah ni musuh negara. Musuh negara. Kalau musuh negara, musuh kita juga kan. So, aku ada buat bisnes sikit. And ada join Lalamu lah kejap. Sementara PKP tu. So aku banyak merentas, saya banyak jalan-jalan lah. And the first thing habis je PKP, aku rasa pergi dine in satu. Alright. Yang tu memang favorite lah. Sebab apa? Sebab kita asyik makan kat rumah je kan. Itulah kan. Tak boleh. Kita kena dah makan. Tak ada feeling lepak kan. Mamak tengah malam kan. Dah tak ada dah tahun dia tu. Tak ada. Mamak pun tutup pukul 12. Ya, mamak pun tutup pukul 12. Paling-paling McD lah. Pukul 2 bagi ni kan. Hai. Okay. So, okay lah. Ha. Okay eh. Kau tak ada tengok movie ke apa ke? Wayang. Wayang buka je aku terus pergi. First movie kau tengok? First movie aku tengok. Aish.
rasanya No Way Home ah. No Way Home eh. Hai. Kan aku... lepas PKP terus No Way Home kan. Boleh tak buka lambat. No Way Home ah first. Tapi tu memang hype lah. Tapi kita tak nak cakap pasal No Way Home hari ni. Tak nak cakap pasal No Way Home. No Way Home tu kita tahu lah semua orang hype, semua orang suka kan. Betul? Aku nak cakap pasal satu movie ni yang boleh dikatakan hangat dan kontroversial lah. Okay? Hangat kontroversial lah. Okay. Kalau aku rasa kau pun dah dengar lah title movie ni. Kau kira kan rumah lah. Oh yes. Kan? Aku tengok. Aku nak tanya lah. Aku nak tanya lah. Dari mana dia tiba-tiba kau kira kan rumah ni? Tiba-tiba hype. Dari mana? Aku sendiri main Twitter kan. Jadi, biasanya memang orang akan share pasal awareness of bipolar ke penyakit-penyakit mental situ kan. Sebab diorang sana more kepada opinionated person. Okay. Macam story IG kan susah sikit kita nak share kan. Aha. So yang aku perasan dia daripada TikTok, orang masukkan ke dalam Twitter. Okay. Yang daripada Twitter tu orang review lah cerita pasal benda tu. At time tu memang hype kau-kau je. Aku pun dengar lagu dia before movie keluar. Lagu dia lama dah kan keluar kan? Lagu dia keluar awal lah daripada movie. Bila lah? Ya. Tapi tahun ni, tahun lepas? Oh sure lah, tapi Amigdala punya lagu. Kan? Amigdala kan nama dia kan? Tapi so, daripada situ lah Ustaz. Aku rasa macam kenapa benda tu hype kan? Sebab daripada lagu tiba-tiba ke movie kan? And macam, lagu macam tu, pulang lah, macam musim ni kan? Macam lagu tu dah sedap tau. Kan, lagu tu sedap lah. Aku dengar kan. Oh, kalau tengah muk-muk sendu, tengah malam, baring. Betul-betul, kan. Malam memang layan kan. Betul? Apa semua kan. Lepas tu, tiba-tiba kata, diorang nak buat movie guys. Nak buat movie kat Indonesia kan. Tiba-tiba, diorang semua macam minta, tolonglah bawa masuk Malaysia. Bawa masuk Malaysia movie, bawa masuk kan. Lepas tu, dapat daripada JSC dapat bawa masuk kan. Tapi, tengok review tu, itu yang problem sikit tu. Kau dah tengok belum movie tu? Dah tengok. Aku pun baru tengok hari ni kata. Aku baru. Okay. So, aku tengok review kan. Okay. Dia ada dua tau. Satu review yang orang akan cakap 8 out of 10, 9 out of 10, 10 out of 10. Tapi, ada lagi satu review yang cakap 1, 2, 3. Korang buang duit lah beli tiket. Kau rasa, bagi kau lah. Apa pendapat kau lah pasal movie? Ni personal opinion aku lah. Movie ni nak kata best sangat, tak adalah best sangat. Tapi nak kata membazir duit pun tak adalah juga. And aku akan bagi 7 per 10 lah in my opinion. 7 per 10? Kenapa sebab, 7? Sebab apa? Sebab waktu awal hype tu memang hype. Tapi macam dua hari, sehari sebelum keluar dekat wayang, ada viral lagi satu TikTok Indonesia sendiri. Macam cerita ni tak adalah best sangat. Cerita ni macam biasa je lah. Cerita biasa. So bila macam tu aku dah tak letak high expectation. Okay. Maybe orang yang 1, 2, 3 tu mungkin dia orang letak high expectation lah. Betul. So bila dia orang kata benda ni bosan, aku maybe setuju dengan dia orang lah. But since aku tak letak expectation yang tinggi, so aku rasa 7 per 10, 7.5 tu kira kira okey lah. 7.5 tu kira paling paling bagus lah kau boleh bagi lah. Just nice lah. Tapi kan, sebab aku baru tengok movie ni kan. Aku baru je, baru lepas habis tengok tadi tau. Baru petang tadi lah? Petang tadi lah. Aku macam, aku berbolak balik tau nak tengok movie ni. Sebab, kalau kau tengok aku review dekat Twitter, review dekat TikTok, semua cakap 1 per 10. Tapi ada cakap 10 per 10 kan. So, aku tahu hari ni aku nak buat podcast pasal movie ni sendiri. Tapi aku rasa belum macam malas lah. Aku macam kalau orang dah bagi review macam ni kan, macam takpelah, tak payahlah tengok. Aku biar je lah Luke cakap semua benda kan. Aku dengar je lah. Jangan macam tu, nanti aku cakap semua. Aku macam apa benda. Aku tak kisahlah orang nak bagi spoiler, bagilah spoiler kan. Tapi aku baca sinopsis. Sebab based on lagu tu, aku ingatkan more tu macam cerita cinta lah. Basic romantic punya movie ke apa ke kan. Tapi bila aku baca sinopsis tu, dia kata cerita ni menceritakan tentang satu perempuan yang ada bipolar disorder kan. And dia ada macam
masalah sosial apa benda semula kan. So bila macam-macam, okay, dah start menarik balik. And aku start tengok review dekat YouTube. Sebab kalau aku contoh, aku tengok review tengok, dulu eh. Dia tengok review dulu eh, before tengok wayang. Sebab aku macam mindset aku macam, aku tak nak tengok ah movie ni, tak nak tengok ah. So kalau aku tak ada apa-apa idea pun pasal movie ni, kalau aku tengok review adalah sikit idea-idea dia tau. So ada review yang cakap oh best cerita ni, tapi ada yang penyampaian kurang menarik lah, apa benda lah, blablabla. Tapi ada yang cakap movie ni best kalau korang faham apa message yang dia nak bagi ke apa ke kan. So waktu tu aku dah macam okay lah, aku nekat aku tengok ah. So pukul 4 tu aku terus gerak pergi IOI, pukul 5 dia punya screening kan. Tengok habis tengok, tapi aku punya rating aku boleh bagi sama macam kau lah, dalam 7.5-8 lah. 7.5-8 lah. Aku tak boleh bagi 10 out of 10 sebab dia banyak cut scene. Betul? Oh, cut scene tu yang buat aku sebenarnya berbolak-balik hati lah nak bagi rating tinggi. Cut scene tu macam Allahu tengah menghayati ni. Tiba-tiba tu skip pula eh. Wah, potong kan. Sumpah potong. Bagi kalau aku air mata kau keluar, sedut balik tu. Ya, tak. Pasal air mata keluar tu kita cerita nanti lah kan. Tapi bagi kau lah, kau rasa patut ke dia letak cutscene tu? Untuk 1-2 part bagi aku digalakkan lah. Sebab mungkin ada beberapa part tu yang trigger orang yang mempunyai bipolar disorder atau depression sendiri lah kan. Ada isu-isu sensitif lah kan. Sebab cerita tu berkenaan dengan bipolar disorder dengan depresi ni, orang-orang yang macam tu lebih berminat untuk tengok sebenarnya. Betul. Untuk orang macam nak compare atau maybe nak samakan, oh, aku ada ke macam ni, ataupun orang yang dia rasa dia ada penyakit ni tapi dia macam tak sedia untuk check up dengan orang profesional kan. Tak sedia nak pergi diagnose ke apa ke kan. So I think it is good dia sensor, cumanya lagi kualiti lagi bagus lah. Untuk scene-scene yang tidak beberapa trigger tu, lebih baik dia hitamkan maybe, so kita boleh faham tau daripada dia punya at least kalau macam kita tak nampak kan, apa yang jadi, ada subtitle lah, ataupun ada audio untuk kita nak dengar apa yang tengah jadi waktu tu kan. Aku macam, walaupun dia tak dekat tu, tapi kita lagi memahami tau. Instead of dia cut, macam potong lah. Betul. Tengah feeling tu. Tengah marah lah, apalah. Tengah menangis, tengah ada episode of dia punya bipolar punya episode tu. Dia tengah jatuh kan. Dia tengah fall down. Tiba-tiba cut, weh tak boleh weh. Aku koyak part tu lah. Itulah sedikit koyak guys. Tak boleh nak cakap apalah tu kan. Tapi okay lah. Aku macam sebelum tengok movie tu aku ada tanya. Aku tengok review lah, aku baca sinopsis lah apalah kan. Tapi dalam masa sama aku tanya orang yang dah tengok. Aku tanya kawan-kawan aku. Aku macam cakap, based on kalau korang dah tengok movie ni kan, korang rasa movie ni macam mana kan. Tapi dia orang cakap, ada certain yang cakap, okay best. Tapi memang spoil about cut scene tu je kan. Tapi ada satu tu dia memang cakap bosan, satu perkataan je, bosan. Cakap macam tu tau. Macam tu je, staple je bosan. So bagi kawan, apa pendapat kau yang buat rasa macam dia orang ni kata movie ni bosan ke, ataupun apa pendapat kau orang bagi pendapat kau lah bagi orang yang cakap movie ni bosan? Macam I would say agree to disagree tak lah sebenarnya. Macam at first aku cakap kan, tak adalah best sangat and tak adalah bosan sangat. Sebab apa? Sebab bagi aku tak boleh lah nak relate semua benda dalam cerita tu kan. Betul? Sebab aku pun tak diagnose dengan bipolar ataupun depression. Cumanya aku sendiri tak pergi tengok seorang, aku pergi tengok dengan kawan kakak aku. Okay. Dia perempuan lah. Dia dekat sebelah aku, dia teresak-esak lah. Okay. Ada part yang dia menangis. Okay. So, okay. Tapi aku menangis cuma satu part je lah, tak adalah banyak pun. So ada benda aku boleh relate, ada benda aku tak boleh relate. And maybe dia kata bosan sebab tak ada benda yang dia boleh relate ataupun ataupun apa yang diorang expect tu tak mencapai lah apa diorang nak sebenarnya. Kan? Sebab bagi akulah, macam aku cakap lah, sebab lagu tu macam more tu lagu yang romantik ke apa ke kan. Tapi so diorang akan more expect
on the movie to be a romantic movie, okay, lah, romantic instead movie, of yeah, bukan a movie about awareness of bipolar ke apa ke kan. Lepas tu aku pun macam, tapi bila aku baca sinopsis dia kata bipolar, so macam oh okay, menarik. So aku pergi tengok, bila pergi tengok tu dia macam malu lah sikit, tapi air mata jantan tu adalah mengalir kan. Air mata jantan betul ke tak nafikan lah, adalah. Dia macam mula-mula cakap tak payah nangis dulu. Eh Mio, kau laki jangan nangis usu kan. Betul. Mata dah berair ni. Tiba-tiba pak menitis pula. Lagi-lagi scene yang waktu dia orang tengah best-best buat buat performance atas stage tu kan. Waktu bapak dia datang, lepas tu pak kena tumbuk lah. Tu spoiler terus ah. Sorry lah guys. Maksudnya yang nanti saya akan minta letak dekat tajuk tu spoiler alert lah. So korang tontonlah atas risiko korang sendiri. Kalau terspoil tu saya minta maaf. Tapi cerita tu memang kau tahu, aku tengok kawan aku. Aku bawa kawan aku lah. Oh, tapi tengok dua orang lah. Tengok seorang kan lah. Aku nak tengok seorang. Tapi aku siap nak member aku kat rumah seorang kan. Kak, join aku. Okay, join. Lepas tu, tengah scene tu, aku macam ni tau. Macam ni. Yeah, doh. Tengah tahan. Hidung aku dah start sakit lah. Sebab waktu tu mata dah berair tau. Oh my god. Lepas tu, menitis pula, aku laju-laju doh. Aku macam tu juga. Mula-mula aku macam, aku jenis yang tak boleh duduk diam tau. Kalau part-part best, aku akan menghadap ke depan sikit lah, tak bersandar lah. Tapi bila part sedih tu, aku tutup mask, aku mundur belakang kejap, kan? Lepas aku macam kita sandar, kita duduk sikit. Tutup macam diam. Mana boleh nangis sebelah aku perempuan tu kan? Aku walaupun sebelah aku member lelaki pun, aku macam jangan nangis tu. Dalam hall ni semua bawa pasangan, kau seorang je, kau nak nangis apa? jangan doh kan. Habis movie tu kan, member aku lah, dia pandang kat aku, kata premium, sedih doh cerita ni kan. Lepas aku macam, yaudah sedih doh. Lepas tu kita borak-borak kan, sampai rumah, kita orang lagi dua housemate. Dia orang baru balik daripada, adalah dia pergi keluar urusan kan. Baru balik, dia orang tanya, weh, sorry lah, aku nak join tapi ada hal buat apa semua kan. So macam mana movie tadi, based on rating kau setuju ke dengan orang bagi rating rendah ke apa kan? Aku cakap aku bagi 8 kot, sebab cut scene je yang potong sikit kan. Tapi lepas tu memang aku cakap, kau jangan main, Mio nangis bye, dia cakap. Habis satu minggu kena anjing. Weh Mio, kata lelaki kan, aku nangis kan. Tapi dia orang yang boleh relate dengan movie tu lah, akan rasa macam lagi feel lah kalau dia orang tengok kan. Aku tengok mostly yang bagi rate 10 out of 10 ke apa ke, mostly yang dia orang sendiri ada bipolar disorder ke, dia orang kenal orang yang ada bipolar disorder ke, ataupun dia orang ada dalam situation cinta dengan bipolar disorder ke, ataupun orang yang ada dalam situation di mana dia orang tengah struggling dengan dia orang punya mental health sendiri tau. And mostly yang cakap rating 2-1 tu, aku tak tahulah kenapa dia orang bagi rating tu. Sebab dia orang just tulis rating and dia orang tak bagi tahu sebab tau. Kita nak judge lah. Tapi tu lah, kita tak boleh nak judge dia orang juga sebenarnya kan. Dia ada perspektif masing-masing lah on the movie tu kan. And aku percaya benda ni banyak boleh start relate sebab kita PKP 2 tahun kan, 2 tahun lebih. Betul? Orang tak keluar, tak jumpa orang. Betul? So bila jadi macam tu, kita terperuk je kat rumah. Yang ada member Discord okey lah, tapi yang tak ada member yang macam member dekat uni je ke, kan? Dekat sekolah je ke, benda tu mungkin ada antara orang yang develop benda tu out of PKP itself lah. Kan? Lepas tu dia pula ada crush dekat uni tapi tak sempat ambil IG sebelum start PKP ke apa kan. Sedih lah. Tak adalah nak tengok dia punya cerita hati 2 tahun dah. Dah lupa lah muka macam mana kan. Tengok-tengok dah ada boyfriend kan. Allah. Dah dapat IG. Tengok story. Boyfriend appreciation punya post pula. Aduh. Memang tak boleh nak cakap apa. Happy Valentine's Day. Aduh. Aduh, kan? Tapi kan, okay lah.
kau rasa lah, Ad, movie ni, apa aku nak cakap tadi, aku dah lupa lah. Tapi macam, okay, movie ni, kalau kau lah, kalau kau, kau akan sarankan tak dekat orang? Tengoklah movie ni guys, korang tengok movie ni. Sarankan dekat orang eh? Aku rasa menurut orang kot, dia tak semua lah. Kalau sebab kawan-kawan kau, kau akan cakap, tengoklah movie ni, biasa apa ke? Kalau orang tu yang open-minded atau boleh terima, aku okey lah. Tapi sebab sometimes orang lagi suka genre English movie ataupun betul. Instead of drama romance ni, orang tak suka tengok sebab kadang-kadang tak relate pun sebenarnya. Single lah. Macam aku jujur lah, aku tak suka drama tau sebenarnya. Aku memang tak suka drama. Tapi once aku dah tengok, aku menjiwai tu, boleh menangis lah sebenarnya. Kan? Sebenarnya macam okay, standard lagi action, horror, ataupun action, horror, komedi ke apa ke, kan? Tapi kalau buat drama, romance ni kurang-kurang sikit. Tapi kalau tengok kan, tiba-tiba masuk pula dengan mood kan. Oh, yang tu paling semangat tu kan. Huh. Apa hal? Macam ni? Kan? Lah, kalah perempuan punya reaction lah kat movie. Kalah. Jangan tengok perempuan je seorang. Sebab tu aku sebenarnya tak pergi seorang tadi. Tapi tak apalah, member lelaki kan. So, tak teriak lah. Kalau member perempuan aku tak bawa. Tak boleh bawa lah. Aduh. Ni, aku banyak baca lah. Diorang cakap benda yang diorang tak puas hati. Macam, bukan tak puas hati lah. Macam one of the characters yang diorang macam sangat tidak puas hati dalam cerita ni adalah bapak kepada perempuan tu. Apa nama perempuan tu aku lupa. Aku baru tengok movie tu tadi. Iskala kan. Bapak dia. Dia nak suka, tak suka bapak dia. Sebab bapak dia macam kononnya buat situation dia makin teruk ke apa ke. Sebab kongkong dia tak kasi keluar rumah lah, tak kasi belajar lah. Kau rasa apa? Kau punya pendapat lah, pendapat kau lah. Aduh, dia tak suka kan. Tapi sebenarnya aku lebih menjiwai bapak dia lah berbanding karakter dia. Okay. Sebab macam mana sebagai seorang bapak lah. Cik, macam lah kau ada anak kan. Ya kan? Kita ada kucing. Aku faham. Aku faham yang orang ada bipolar disorder ataupun mental health ni dia sensitif lah. Okay. Ada mood-mood dia tertentu kan. Aha, betul. And sebagai seorang bapa kita memang sebagai seorang bapa memang untuk melindungi anak anak diorang lah. Okay. And aku setuju benda tu. Cumanya bila dia overprotective, sometimes dia tak perasan tau yang sebenarnya dia sendiri yang telah kurung anak dia. Betul. I mean like, yeah, betul. Anak ni boleh dianggap sebagai burung lah yang kita bela dari kecil kan. But when it comes yang dia dah besar, it's time untuk kita lepaskan lah. Untuk jadi terbang tinggi kan. True. So, cumanya satu yang buatkan aku trigger dengan bapak dia, bila mana bapak dia tu sendiri tak boleh nak terima yang tu salah dia. Yang atas punggung. Yes. Okay. Walau, okay. I mean like, anak dia dah macam hujung-hujung lah. Betul. So minta maaf. Tapi dia still dengan dia punya argument cakap, aku bela dia dari kecil. Oh, yang tu aku nangis lah. Lepas tu dia macam, salahkan si Pam tu kan. Dia dah rosakkan. Baru kenal dia, betul. So part tu buatkan aku trigger lah. Aku macam, betul lah memang kita. Memang bapak dia jaga dari kecil. Aku bila nak sahabat je bapak kan. Okay, memang lah jaga anak dia dari kecil. Okay. Memang kawan dengan pada tertentu je. Tak bagi dia pergi sekolah. Nak pergi college pun tak boleh kan. Itulah. Tapi itulah. Sometimes sebagai bapak ni pun kita lagi. Dah ada calon ke jadi mak tu? Mak calon dah ada ke? Tak ada. Sebagai bapak ada khilaf dia sendirilah. Cumanya it is kalau kita suggest kat parents untuk tengok tu, mungkin satu benda yang bagus, mungkin satu benda sensitif cerita ni. But at the same time dia membantu parents untuk memahami anak diorang lah, yang mungkin kadang diorang terlebih. Sebab tak semua orang sempurna kan, termasuk mak ayah kita kan. Ada salah silap diorang. Betul.
tak salah untuk kita tegur, cumanya adalah cara dia bagaimana cara kan? Dia betul. Tapi macam aku setuju buat kau cakap yang dia nak melindungi anak dia, tapi niat tak menghalalkan cara lah. Cara dia betul. Macam bagi aku terlebih, aku tak nak cakap ekstrim lah, tapi macam aku kesian lah dekat si Kala ni, sebab nak sambung belajar pun dia tak kasih kan. Dia macam treat bipolar disorder ni as something yang memalukan tau. Yang oh, kau tak boleh keluar sebab kau ada bipolar disorder. Aku tak nak orang lain tahu kau ada bipolar disorder ke apa ke kan. Ya ya ya, tapi, Pak Yan, anak dia cakap bapak dengan mak tak faham yang macam mana perasaan tak dibanggakan kan. Dia macam nak sorok daripada dunia. Aku ada anak yang ada bipolar disorder, ataupun aku ada anak yang ada mental health issue apa ke, dia nak sorok. So dia kongkong, dia kurung, okay kau tak nak sama belajar benda semua. Bagi aku benda tu tak sepatutnya buat, tapi macam kita tak sepatutnya treat lah mental health issue tu as benda yang nak dimalukan lah. Malukan, kan? Sebab dia penyakit dia, kalau kau dia tak minta pun benda tu. Kalau kau sesama, tak ada pula kau malu kan. Aku malu lah sesama. Kau kena kurung sampai meninggal ke apa ke, tak ada. Tak ada lah. Kita embrace lah yang kita ada penyakit tu. Kita embrace kita ada penyakit tu and supaya kita orang faham. Supaya orang faham and bila kita kurung ke apa ke, orang pula tak faham. So nanti orang pula tak tahu. Oh, ada ke mental illness ke apa ke kan. Bapak dia macam melarikan diri sebenarnya daripada masalah tu. Betul. Tapi aku tak marah ayah dia yang bab dia tiba-tiba nampak yang pam dengan Kala tu atas stage ke apa kan. Bagi aku, kalau aku sebagai bapak yang ada anak perempuan pun, aku akan jadi overprotective bab tu lah kan. Dengan siapa anak aku lah ke apa ke kan. And then telah, dah lah tak tahu apa-apa, tiba-tiba nampak oh atas stage dengan lelaki lain ke apa kan. Macam overprotective sikit lah. Benda tu aku tak marah lah. Tapi marah dengan cara dia react dengan situasi tu ah. Dia boleh jadi lagi matang. Dengan orang konsep dia menjerit terus macam tu kan. Memalukan nak. Sangat tidak ramah guys. aku ingat cerita tu macam ada plot twist tau. Sebab dia cerita pasal bipolar kan, but actually dia masukkan elemen reality itself ah. True. Yang parents memang akan mengamuk dulu ah instead of cakap baik-baik. Dia orang bila masuk realiti kan. Dia macam tak dia macam tak adalah semua dunia ni indah belaka kan. Betul? Betul. And aku suka dia punya mak dia punya approach lah, yang macam makcik bangga dia ada kawan lain selain adik. Yang tu memang aku kan. Yang ni aku memang respect lah mak dia. Cumanya mak dia faham, mak dia nak tolong. Tapi mak dia tak tahu macam mana. Itu pun satu juga kekurangan lah untuk parents sekarang kan. Sebab kadang diorang, bagi diorang bila ada depression ni macam penyakit sihir ke apa-apa kan. Iman tak kuat lah, apalah. So cerita ni kira-kira bagus lah untuk masyarakat sendiri, bagi awareness kan. Slowly. So based apa kau cakap ni, kau akan cadangkan ataupun kau akan bagi dekat bapak dia. Cuma itulah, aku tak ada beberapa part yang aku macam kurang sikit lah. Aku recommend orang yang boleh je lah, sebab takut benda tu trigger dia orang ke apa kan. Kan kita bagi kat mak kita yang macam tu sebiji kan. Waktu dia macam sebiji, kau nak cakap apa ni sebenarnya? Punca lah ni. Kau nak cakap akulah punca kau macam ni. Okey, faham. So, maybe kalau nak tengok cerita dekat rumah, dia macam mak je tengok cerita kan. Tak tahu cerita apa ni juga kita tengok kan. Acah-acah tak tahu. Macam best ni kat Astro ni kan. Walaupun orang dah tak tengok Astro lah. Orang tengok Netflix ni sekarang kan. Astro dah tak buka. Ada Astro on the go. Ada Astro. Astro apa? Combine dengan Netflix tu. Sekarang ada CJ Wow Shop je, mana ada orang tengok dah. So, tak tahu lah. Tapi betul lah, aku rasa kalau macam nak recommend orang nak tengok cerita ni ke apa ke, they have to macam sedia untuk terima semua benda yang ada kat dalam movie tu lah.
semua message ke semua apa yang ada dekat movie tu, diorang kena be ready untuk terima lah, instead of cakap diorang tak boleh nak terima semua, tapi like ada beberapa tu yang boleh terima lah sebagai seorang manusia kan. Kan. Bukan sebagai seorang yang memahami lah seorang manusia. Kan. Tapi aku sebenarnya sangat bangga lah dengan dia punya director. Director dia apa nama? Umay something. Not sekejap. Sure, aku tak ingat. Sabar. Tapi aku ingat dia punya director tu, dia before tu dia macam ada cikgu director kan. Dia dedikasikan movie ni untuk cikgu, Allah yarham cikgu dia lah. Oh, ya ke? Haa. Oh, dia macam okay. Hadiah lah untuk cikgu dia. Haa, ni. Nama director tu Umay Shahab. Okay. Shahab. And aku macam hats off to the director lah, sebab dia ni kira director yang muda tau. Umur dia berapa? Dia lahir 2001. Ui, serius lah? Bayi aku lah. Ah, 21 tahun lah tahun ni. Wow. And dia berjaya untuk bawa satu movie yang bukan, bagi aku message dia antara message yang penting lah untuk zaman sekarang. And isu yang berat lah, sebab mental health ke apa ke kan. And dia berjaya untuk nak bawa cerita ni walaupun ada certain review cakap elok ke tak elok ke kan. Tapi sebab dia berani untuk bawa ketengahkan isu ni kan. Dia lah muda tau. So macam, what respect sama dua brother. I mean untuk benda tu viral pun satu benda yang bagus lah juga sebenarnya. True. Ha, sebab lagi expert benda tu kan. Lagi tambah exposure pasal movie tu. Yes. And aku rasa macam okey lah. Aku bagi 8 out of 10. Tapi maybe aku tak tengok lagi sebab aku tak nangis dah. Tapi aku akan recommend lah untuk orang lain tengok ah, untuk dia orang exposekan diri dia orang dengan what is mental health issues ke bipolar disorder ke. Walaupun bipolar disorder bagi aku dalam cerita tu tak adalah terlampau dalam pun. Dia kupaskan bipolar disorder tu. Aku setuju lah sebab yang aku faham lah daripada cerita tu, dia nampak macam bagaimana Miss Carla tu yang ada depression, ada bipolar disorder and Pram tu ada depression lah sebab dia tinggalkan parents dia kan. Macam mana dia orang boleh jalani hidup macam orang biasa? Kan. Kita pun tengok macam yang Pram tu menyanyi seorang-seorang. Kita dah nampak orang macam tu dekat uni, dekat sekolah kan. Yang Miss Carla tu pula seorang yang memang pandai gila. Kawan-kawan pun okey kan. True. Dia supportive. Tapi dia pun ada penyakit dia juga. So benda tu like dia orang pun adalah orang normal lah sebenarnya, bukannya orang asing atau orang pelik pun. And dia orang boleh hidup macam biasa. Cuma sometimes dia ada breakdown, and breakdown dia orang tak macam orang biasa lah. Breakdown dia orang lain lah. Betul. And dia orang boleh buktikan bahawa ada mental health issue ke, ada mental illness ke, bukanlah satu penyebab untuk kau tak berjaya. Kau adalah mental health issue pun, kau boleh berjaya juga. Betul. Bukan penghalang. And kau tengok ah, dia orang punya lagu Pam ni sebagai penulis lagu yang sangat best kan. Kala tapi tu sangat orang yang rajin baca buku. Sebenarnya bila kita tengok kan, perasan tak yang kenapa waktu awal Pram tu tak famous lagu dia, walaupun suara dia sedap? Kenapa? Kita tak masa. Sebab Pram ni dia cerita lagu dia di depression je tau. And orang datang cafe tu untuk bercinta, untuk bersuit-suit dengan pasangan kan. Tapi Pram buka lagu keadilan lah, politik dan stuff. Jadi orang macam marah lah. Bila dia jumpa ni skala, dia buka pasal cinta. Dekat situ orang macam sedap juga lagu ni kan. Betul, aku perasan lah. Sebab macam waktu yang dia first time nyanyi dekat cafe ni kan, aku macam Tak adalah teruk sangat dia punya suara kan. Tapi asal macam customer asal semua orang pelah kan. Walah apalah kan. Lepas tu tiba-tiba next lagu, lepas tu yang Niskala nyanyi sekali, oh dapat sambutan ramai, viral. Viral terus sampai tu kenal kan. Itulah. Sampai siapa nyanyi tu. Penyanyi tu pun recognize dia kan. Aku waktu awal tengok tu, aku sebenarnya ingat Pram ni macam pervert ke sebab serius. Waktu starting tu aku ingat Pram ni creepy tu. Dia macam ada muka dia creepy kan awal-awal kan. Dia macam minat
tulis dari jauh, buat cerita dari jauh. Faham tak? Dia macam ya, stalker. Yang si dia tengok dari tingkap tu. Dia macam stalker mesti pendiam. Faham tak? Yang ni skala ni pula tak tahu kewujudan dia. Sampai satu hari dia menyanyi and kutuk dia punya assignment tu kan. So aku rasa macam creepy gila Mamat ni kan. Stunting kan. Lepas tu bila dah tengok-tengok and then kawan kakak aku ada cakap lelaki kan macam tu, dia ada side creepy dia, ada side handsome dia. True. So aku macam aku try untuk relate lah, tapi lah aku creepy lah awal-awal. Macam mana aku pun, aku harap lah kan, kalau orang tengok aku tak nampak lah aku sebagai orang yang creepy. Aku pernah lah, tiba-tiba orang cakap creepy apa kan. One thing yang aku faham lah, lelaki ni bila tak semua orang baik dengan dia and bila ada perempuan yang baik dengan dia, dia akan tend to tersuka lah. Tu bagi aku lah. And Pram ni nampak lah macam tu, sebab like orang tak nampak kau dia as Pram. Orang nampak dia macam orang pelik yang nyanyi sorang-sorang and stuff kan. Tapi like ni sekarang ni nampak dia as seorang yang oh dia ni okay je sebenarnya, dia ni fun je. Cuma dia tak ada orang nak push dia. Tu yang aku rasa menarik lah banyak. So macam okay, kita dah movie review. Kita untuk hari ni adalah kita dah cakap ah, bagi kau tadi apa? 7.5 kan? 7.5 out of 10. Bagi aku pula 8 lah, 7.5, 8 lah. Lebih kurang sama lah. Aku tolak 2 per 10 tu sebab kat sensor sisi lah. Sebab kat sisi dia. Tapi aku nak cakap lagi lah, waktu tumbuk pun dia kat sisi kan? Eh waktu tumbuk tu tak kat sisi tu. Eh ada kejap Pat Anus cakap something tu kot. Dia macam dia kan? Ada sekejap lah tengah tumpuk tiba-tiba hilang tu pergi lain pula. Tiba-tiba dia hilang. Macam biar betul korang ni kan? Aku tak tahu pula dah tersebut. Budak kat sini. Tapi kat scene tu lah yang buat aku rasa macam kurang sikit lah. Tapi generally aku sangat menjiwai cerita tu dengan message yang dia try nak sampaikan. And aku suka chemistry semua orang dalam cerita tu. Pelakon dia yang apa, Octavianus tu pun kelakar, aku suka dia. Karakter yang aku suka kelakar hari tu kan. And okay lah, generally speaking aku akan macam maybe recommend people untuk tengok just to get a sense of what mental illness or what mental disorder atau bipolar, what they are and apa effect dia orang ke apa ke macam tu lah. So, kalau macam kau macam kau rasa kalau movie ni lah, movie ni kan cerita pasal mental health, awareness lah, apa benda lah, bipolar kan. Kalau kau ada recommend apa-apa movie yang lebih kurang sama, ada yang spread mental health awareness ke apa ke? Aku tak tahu ada ke. Yang tu aku tak pasti sangat, tapi kalau kau nak kata lebih kurang kan, yang ada ira-ira macam tu, aku rasa tenggelamnya kapal Van der Wijk kot. Okay. Walaupun tu cerita lama, yang tu aku bagi lah. Allah. So like cerita tu macam mana? Kalau kau tengok lah, ada satu part tu nanti mana karakter dia tu macam mana, mula-mula dia dah plan nak kahwin kan. Lepas tu sekali tiba-tiba perempuan ni dikahwinkan dengan orang lagi kaya lah. Konon dah berjanji lah sebelum tu, tapi end up perempuan tu kahwin orang lain juga. Sakit guys. So bila karakter tu breakdown gila babi yang sampai tahap tak nak bangun dari katil, tak nak makan, tu aku rasa antara contoh depression lah. Tapi like dia comeback balik lah cerita tu. Cerita dia memang seronok lah. Aku recommend that lah. Okay, so selain cerita Kukira Kau Rumah ni, kau akan recommend Tenggelamnya Kapal Van der Wijk? Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tu untuk drama lah. Kalau kau tengok drama kan, drama lah. Tak ada link Telegram ke apa ke tengok? Tak ada lah kan? Tak sure lah pula, sebab walaupun aku Luffy kan, tapi aku tak support pirate lah. Say no to piracy guys. Say no to piracy. Respect pula. Support film industry. Go Theater Astana. Tiba. Go Theater Astana guys. Okay lah. So saya rasa itu sahaja untuk hari ni.
saya nak cakap terima kasih lah untuk Lut. Thank you juga. Thank you juga sebab, meluangkan masa dan melayan karinah-karinah yang pelik-pelik ni. And okay, kalau korang nak follow dia dekat IG ke apa ke, apa IG kau? Luffy Slurpy. Yes, Luffy Slurpy guys. Itu nanti adalah kot insyaAllah kat description kalau nak letak. Kalau tak ada, korang trend error je lah dekat IG tu korang search lah Luffy Slurpy eh. Betul. Luffy Slurpy. Dia masih single and ready to mingle. Tak, okay, guys. Tak available. Oh, tak available. Really unstable lah. Sorry lah guys. Single tapi bukan untuk korang lah. Satu hari nanti lah. Mungkin lah. Okay guys. Saya rasa itu saja untuk hari ni. Thank you. Itulah kita orang punya podcast review on Kukirakan Rumah. Feel free kalau korang ada apa-apa info ataupun korang punya pendapat lain ke bagi movie ni ke apa ke. Or if you guys nak kita orang buat lagi podcast pasal other things ataupun other movie review yang korang nak kita orang buat ke apa ke, just write down in the comments guys. And jangan lupa like and tak buat hati lah kita orang pun komen je. Cakaplah. Komen je. Cakaplah Mio ni apa benda, tak tengok kamera lah apalah. Ikutlah, ikut suka hati korang. Cakaplah apa benda, dahi besar sangat ke apa. Ikut suka hati korang. Type je kat komen. Apa-apa yang korang nak sampaikan ke apa ke dekat komen, just type down in the comment and jangan lupa like and share. Like, sampai like sekarang. And support super keep. So, itu saja daripada saya. Mio ataupun Mio Handsome dan Luffy ataupun Monkey di Luffy. Monkey di Luffy guys. Okay, so kalau kau nak ambil gambar, aku boleh ambil gambar awal. Okay, so itu saja daripada kita orang. We'll see you guys on the next episode. Mana kita punya curtain? Thank you guys. Curtain lo. Bye bye guys. Bye. Bye.